Udahlah, Dek. Udahlah. Itu kan maunya dia. Ayo, kau. Ayo, kau nak marah, kau nak marah kau. Iya, tapi okay, kan Nadia. Udah marah mbaknya lo. Udahlah. Gantian. Kok gantian? Ada gantian nanti. Capek kali ya uji TV ini. Pak. Miau, Krabby. Yeay. Tetap semangat, tetap kerja keras dan pastinya tetap sehat, guys. Karena kalau enggak sehat enggak bisa semangat, enggak bisa kerja dan enggak bisa ngapa-ngapain. Seperti thumbnailnya kita mau resinkan on production lagi, yaitu adalah Ozzy dan Nadia. Ini adalah yang video tersafek menurut aku ya, dua orang ini lucu banget karena mereka tuh reaction-nya. Jadi aku mau ikutan nimbrung bareng mereka untuk resinkan video-video yang mereka reaction-kan. Memang terlihat aneh tapi aku suka, teman-teman ya. Aku suka melihat mereka. Mudah-mudahan kalian juga terhibur dengan reaction aku ya. Oke, kita langsung aja ke videonya, tapi sebelum itu aku minta kalian like dulu videoku kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka kan dislike aja. Kalau kalian belum subscribe channel aku, subscribe dulu. Karena satu subscribe mereka adalah 1000 penyemangat buat aku bikin video-videonya yang lain. Oke guys, langsung aja kita ke videonya ya. Cus. Langsung aja tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sekarang kami udah ada di TikTok. Langsung aja kita tengok apa konten Kalin. Kalin? Membawa basket malam. Kaget. Jantung Ozzy yang. Kenapa? Turun. Turun. Tuh ada di situ guys. Bola. Padahal nggak seram ya. Kok bentar kejut. Itu kayak wawa-wawa. Model iya. Iya, itu kan hantu. Udah ya, next ya. Tapi nanti percepat gitu takut. Lah kok kayak gitu tuh? Kok pakai celana? Iya. Supaya menutup auratnya ya. Tapi kenapa yang ini kakak-kakaknya, adik-adiknya enggak pakai celana? Ini aja pakai celana. Kan ya yang lain telanjang. Yang telanjang punya pilih kasih, dimaksa satu ayam doang yang dipakein celananya. Soalnya burung dia prinses. Enggak. Kan punya burung dia. Iya, dia punya kawan burung, maksudnya burung elang. Tapi kan ini ayam ya, dia berkawan lah mungkin. Ah, itulah kita yang belum tahu silsilah keluarga ayam ya. Apa nggak tahu. Next. Celana model apa ini? Wow. Yang beli celana kayak gini. Ayam perempuan nggak boleh menampak aura. Ayam ini tertidur di rumah kan dingin. Di rumah kan dingin. Cocok buat ayam. Beli. Bagus enggak usah pakai apa-apa. Iya. Kalau kayak gini. Iya betul. Tapi kan tetap pakai celana tapi udaranya masuk dingin. Masuk angin yang ada. Bikin biar sejuk ya. Untuk apa itu kayak untuk outer doang sih. Oke, enggak. Oke pula tiba-tiba. Next ya. Cantik warna pink. Ini kamu bukan sih, kok mirip kamu sih? Kamu bukan sih, kok mirip? Bukan. Bukan. Tapi kan cantik warna pink. Apa yang ini dia? Jauh lah, makanya Ozzy tengok, kok enggak mirip ayang gitu kan? Iya, lebih mirip Ozzy. Next. Takut ya. Lu tuh gak ada gunanya, jadi anak tahu enggak? Usahain orang tua aja. Gak ada gunanya. Malah ngegas kau. Kan direpeti mamanya. Jadi anak usahain aja, tahu? Hah? Marah dia. Emang gue suka. Oh, dia udah terlalu capek yang direpetin mamanya. Tapi jangan mamanya itu. Ya mamanya enggak boleh, guys. Enggak boleh udah melawan. Next. Haha. Apa ini? Haha. Haha. Oh, kita ikutin ya. Haha. Haha. Apa sih ini? Dia ngitung dari 1 sampai 10. Hahaha. Ketawa. Gak kayak gitu peraturannya. Kayak gitu. Susah nafas dia.
ada yang orang kayak gini. Emang ada orang. Bukan kesana arahnya. Ini permainannya apa? Kalau ojeng gitu kan lucu ya. Next. Kan kalau dia gitu lucu. Kalau abang-abang tuh gak lucu. Yang apa itu? Kau ya. Gak usah ditonton. Yang kayak gini tuh gak usah. Tengoklah. Next ya. Nanti belum nengok. Dinikmati kali sama monyetnya ya. Wah, harus tinggi terus. Kakaknya pun juga. Biarlah kan monyet dia itu. Coba lanjut lagi. Udahlah, Dek. Udahlah. Itu kan monyet dia. Ayo kau, ayo kau nak marah, kau nak marah kau. Iya, tapi okay, kan udah marah mbaknya lo. Udahlah. Gantian. Kok gantian? Ada gantian yang capek. Capek kali uji TV ini. Gantian apa? Ayo kau, ayo kau. Orang tadi. Iya. Cium monyetnya, uji pengen kali cium monyet. Begitu. Tadi itu monyetnya nyium kakak itu. Ayo kau. Next. Aku bilang kali lah. Aku dia yang bule dia. Bibirnya merah kali. Rambutnya juga. Ayo. Tengok aja. Biasa aja tengoknya. Iya biasa. Kayak gini-gini doang. Ngeces. Ayo. Kapok. Bule Barbie yang. Jadi nanti cat rambut kayak gitu juga. Kayak Barbie. Kita. Ayang suka yang kayak gini. Nanti mau kayak gini gak ada yang kasih. Boleh, boleh. Nanti Ayang cat rambut kayak gini ya. Iya. Itu asli loh kayaknya. Pakai tangan gitu kan. Habis itu cat rambut. Cat rambutnya aja. Ya, cat rambutnya aja. Udah keren kayak gitu. Ya udahlah, tahukah kamu? Tahukah kamu? Terlalu sering merokok dapat menyebabkan sesak nafas dan berujung kematian. Ini dia, emang abang ini edukasi. Rokok ayang terus kayak gitu. Tengok aja bro. Santuy yang nikmat. Apalagi siap makan kan weh. Nipu deh nih. Coba lanjut apa katanya. Dan berujung kematian. Berujung mati. Dan palu. Dihantam menggunakan palu. Dihantam menggunakan palu. Dengar ya. Kamu terlalu sering merokok dapat menyebabkan sesak nafas dan berujung kematian apabila dadamu dihantam menggunakan palu. Enggak dihantam palu. Iya, tapi sama rasanya. Enggak dihantam palu, itu cuma gitu. Ini saya yang mati kalau lama-lama. Next. Dia berak, Bang. Dia mau nunjukkan FYP ya. Tapi dia lagi berak, nunggu dulu kek. Buset, FYP-nya anjing banget. Iya kali tuh ya Allah, nggak mau kah? Nonton bareng itu namanya teman sejati ya. Enggak gitu juga lo. Itu di situ. Ya, Max, itu lah aku tanyain tadi Enat. Ihwan ini mau kejut-kejut. Coba Ayang. Dar. Gitu. Coba aja. Dar. Ya, ketahuan. Ya, ketahuan wa ini. Ya, ketahuan. Kenapa diciumnya? Enggak. Jadi itu bukan diciumnya. Iya lo, Wak nih suka sama abang itu. Enggak, dia embus-embus hidung. Kenapa hidungnya? Banyak kali tidur. Senyum dia kan. Oke. Astaga, enggak mau. Next lah. Apa ini? Oh, Wak nih mau nangkep burung. Kayak nangkep lalat ya. Iya. Iya, dapat. Bagus, Wak. Dapat. Tapi enggak boleh lah yang. Kan kasihan burung yang mau terbang. Kan biarlah diwawain dapat. Keluar dari topinya. Itu keluar lagi tadi dia. Tuh. Berarti Wak ini gak rezeki dia, udah bagus. Kenapa bisa lepas? Burungnya gak mau ditangkap sama Wak itu loh. Bukan burungnya gak mau ditangkap, memang Wak ini menangkap pakai topi, lepas lah. Iya, Yang. Yaudah, ya. Tengok tuh kawan dia udah ditangkap satu dia, guys. Makanya dia mau lari, Wak ini jahat. Gak mau lah, gitu.
tengok. Dikasih penjelasan sama udah, harusnya udah dapat. Tapi ini kan ada celah. Keluarlah dia. Hah? Emang dia enggak mau sama Wak ini. Wak ini jahat. Capek cakap Maya. Capek cakap Harry Potter yang... Harry Potter itu apa? Tadi kenapa ya? Enggak, mukanya kaget. Tadi ada yang sesuatu yang gerak, guys. Jadi perempuan. Wah, dia jadi harmoni. Terus? Ya udah deh ikutin filternya. Kok gitu tadi? Iya. Dia ikutin Harry Potter gitu. Apa itu? Trennya. Apa yang namanya gerak, filter? Ada yang gerak TikTok. Tadi. Iya, Harry tongkat Harry Potter itu yang ayang tengok. Iya. Tadi enggak tahu itu apa. Nah, dia enggak tahu itu. Bener tahu di kantongnya ada itu. Iya, iya. Di kantongnya memang ada tongkatnya di kantong. Senangnya deh sama cewek-cewek. Katanya kalau kalian lagi marah, kami cowok-cowok jangan ngeganggu dulu. Kenapa? Betul itu. Kok kalau lagi marah enggak boleh diganggu. Jangan diganggu lagi emosi gitu. Jangan didiamin juga. Tapi jangan didiamin juga. Itu kayak mana? Iya, dibujuk, tapi jangan ganggu gitu. Ngerti enggak sih? Ini konsepnya gimana nih? Diam salah, ganggu salah. Ah, diam salah, ganggu salah. Iya, dibujuk tapi jangan diganggu gitu. Gimana? Tapi jangan diganggu juga. Betul Abang ini memang. Abang ini bingung dengar ya? Ini konsepnya gimana nih? Ah, ini konsepnya kayak mana? Kayak bukan gitu, Bang. Ayah enggak. Pandai-pandailah. Intinya jangan diganggu juga, jangan diemin juga. Entah. Jadi intinya? Terserah. Terserah kan? Dibucu, betul kan? Oh, sangat benar ya teman-teman. Paham kan maksud Nadia tadi? Mantap. Aku nggak paham. Paham, paham yuk. Next. Kok ada Ultraman? Oh, pantas lah Ultraman zaman sekarang. Udah nggak membasmi-basmi penjahat lagi ya kan? Ada segitu ya kau ya? Yang apa yang bentar? Jangan ditengok lah. Enggak, aku ada gitu. Ternyata ada teman-teman. Ultraman itu bisa membangun keluarga gitu ya. Membangun kan? Keluarga. Ada yang kayak gini. Roji, jangan ditengok. Langsung bilang nama. Ternyata tadi ada ya teman-teman. Apa ada? Apanya? Ultraman kayak gini. Ultraman tabrak bae ini. Enggak, ini cece ya. Wih, kayak gitu dia mah. Udahlah Uji. Jalan ya. Jalan next, ini next. Yeay. Iya. Next. Leheri gorok perditikam. Alat vital dipotong. Cuma gara-gara dicuekin. Wah, yang mana mungkin kayak gitu ya kan? Oh iya, kenapa nak cuekin Ayang? Ah, tergantung mood lah. Iya, tergantung mood lah. Ayang, cerita-cerita apa kita? Ada Ayang mau cerita-cerita, mau jadi pendengar yang baik. Gak usah, udah yuk lanjut itu. Makan bakso ya. Ayo disini. Beli jajan kita. Jadi takut dia. Tengok dulu itu apa katanya, lehernya digorok. Tengok dulu ini. Beli jajan. See you the next video. Oh, udah selesai. Oh, mau makan bakso. Aku ikut boleh. Aduh, jadi orang ketiga dong begitu. Oke guys, segitu aja guys. Terima kasih buat kalian yang nonton sampai habis. Terima kasih buat kalian yang nonton sama aku. Mudah-mudahan kalian terhibur juga dengan resin aku. Ngeresinkan Bang Oji TV dan Nadia. Lucu banget sih, aku suka banget dengan mereka berdua. Sehat-sehat terus, langgeng-langgeng terus. Semoga sampai ke anak cucu. Amin ya rabbal alamin ya. Pokoknya jangan sampai ini nih, jangan sampai ganti nih. Pokoknya kalian udah klop banget deh ya. Oke, see you in my next video guys. Dadah.